morning semuanya. Hari ini kita mau menggambar minuman, oke? Okay? Gambarnya gambar pertama itu ada susu, ada jus, ada air putih, ada minuman kesehatan, minum jahe. Itu juga minuman ya. Kita mulai oval. Wah, besar banget ini cangkirnya, Dek. Cangkirnya besar. Dibuat ada ke bawah. Tuh. Ya. Cangkirnya seperti itu, di sini ada tangkainya untuk pegang. Tuh, pegang. Ya. Ini untuk minuman kesehatan, minum. Garis ke bawah.
boleh. Nah, boleh ambil garis-garis ini nanti. Kalian mau warnanya beda semua boleh, enggak apa-apa. Oke, okay. Ini warna pink, merah, biru, hijau, kuning, biru, black, semuanya boleh. Coloringnya boleh banyak warna. Terus di sini boleh dibuat gambar sapi. Atau di sininya, atau di sini ada tulisan milk, susu boleh. Ya, gambar sapi di sana kepalanya ada di sini. Panjang, boleh ikuti. Yang mau boleh, yang enggak buat enggak apa-apa. Di sini kita buat. Kok habis, terus matanya. Terus hidungnya. Terus ada. Seperti itu. Ada, kalian pasti bisa, pintar. Pasti bisa. Terus di sini ada tulisan milk, boleh dan tulisan apa. Kita coloring sekarang. Oke. Okay? Kita langsung coloring. Kita warnai pertama coklat di coklat muda ya. Di sini kita warna yellow. Minuman jahe. Wah. Minuman jahe atau minuman jahenya seperti ini. Jahe. Pertama coklat muda. Tidak gampang. Terapi gatel. Tidak gampang. Demam. Terus kita coloring ini. Terus warna yang paling terang. Warna. Warna yang pink ya, warna pink aja lah. Akhirnya warna pink aja deh di sini. Warna pink. Terus warna yang paling terang warna yellow. Di sini kita warna yellow. Tuh. Ini minuman jahe atau ada yang sebut kedang jahe. Biar badannya sehat seger, tidak gampang sakit. Tidak gampang. Terakhir demam. Terus kalau kita coloring ini apa dua, cangkirnya? Cangkirnya warna. Kalau warna pinknya cuma satu. Warna dicampur yang sama warna red. Oke. Pink ya. Ya. Cangkirnya warna pink aja deh di sini. Tatakannya boleh warna pink, pink satu aja di sini. Ini cangkir. Atau terus taruh cangkirnya dicampur ya. Kalau memang kalau memang mau dicampur lagi di sini boleh ya. Terakhir warna yang lebih terang. Terus kalau warna pinknya cuma dua di warna pink. Kalau warna pinknya cuma satu dicampur sama warna red. Warna blue di sini. Kita coloring kotak susunya ya. Warna blue. Wah, satu itu penuh. Tatakannya boleh warna pink satu aja di sini. Tuh, warna pink. Sedikit-sedikit ya. Tatakannya atau piring yang untuk taruh cangkir. Kalau memang mau dicampur lagi di sini boleh. Terus makin terang. Terus warna ya. Kotak. Ada yang warnanya dibuat belang-belang seperti warna blue. Pakai yang lebih atau yang paling parah, paling muda. Harus dicampur, warnanya yellow-nya ada dua. Ini lebih parah yang lainnya. Besok. Di atas juga. Di atas warna yellow. Sip. Terus tutupnya juga. Lalu kita coloring yang di sini. Di sini warnanya seandainya kita mau warna yang biru aja lah. Ya, warna muda. Jadi kita warna dulu. Di atas juga. Di atas juga.
Terus tutupnya juga, tutupnya warna apa ya? Warna biru aja. Namanya Green Stabilo. Yang warnanya senada. Air putihnya biarkan putih aja. Tampeng. Ini boleh ditampung sedikit, bisa yang lebih tua tadi. Sapinya nanti ya. Oke, nggak boleh terbongkar. Ini garisnya warnanya. Harus taruh warna untuk ini, kelas untuk jus. Purple di sini. Warna purple. Boleh purple, boleh red, boleh. Kita taruh red. Purple atau red yang dua ya. Nanti. Terus di sini, oh ini gelas untuk air putih itu. Boleh warna abu-abu, boleh warna green gold. Wow. Terapi terapi habisan ngomong kan. Oke, kita coloring warna green ini warna air putih ya. Gelasnya warna brown, brown itu gelas ya, warna putih atau gelas untuk susu campur banyak supaya segar ya. Ini Green Stabilo gitu, namanya Green Stabilo. Gelasnya warna gelas lebih terang, ya kan? Air putihnya biarkan putih aja. Kita ya. Biarkan aja. Ini boleh dicampur sedikit jauh yang lebih tua tadi. Boleh pakai warna yang lain. Di bagian ujungnya aja yang terang di sini. Terus warna jus tomat, jus tomat warnanya merah deh. Jus tomat merah deh. Ini warna merah. Ini warna terus, lalu warna untuk ini gelas untuk jus. Jusnya kita tambahin ini banyak warnanya ini deh kakak. Jus buah ada buahnya juga. Bisa es buah memang. Ini yang jus, benar-benar jus ini. Ini sok buah ya, namanya sok buah. Kita kalarin red disini. Red. Kita campur-campur ya, karena nanti biasanya kan ada susunya, ada coklatnya, ada apalagi santannya. Ada banyak di sini warna lebih eko, oren, orennya stabil ya, Bet. Terapi pakai rayonnya rayon gribble. Terus kita masukin sedikit. Oke. Baru kita campur yang pentol. Kok pentol? Pabur pestel. Oke. Kita buat. Biru. Sekali lagi kalau minum ini harus sehat dulu. Sampai penuh semuanya. Kalau lagi flu, lagi batuk, tidak boleh minum yang aneh-aneh. Nanti belum nggak sembuh-sembuh nanti. Di sini warna pink. Wah, campur-campur. Ya, kalau misalnya biru, tidak boleh ketemu warnanya sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan, kalau dengan yang di bawah tidak boleh sama. Kalau kalau boleh. Kalau warna brown. Oke, brown itu. Iya, kadang-kadang ada coklatnya gitu ya. Campur banyak supaya seger, terus kita kalorin enak. Tembok-temboknya boleh dibuat warnanya juga sama, ada pink, ada oranye, ada pink juga, ada green, ada oranye tua, ada merah ya, ada purple, ada green. Boleh campur-campur ya, ini boleh kita campur-campur tapi tidak boleh sama dengan yang di bawah ya. Nah, di sini kita warnanya jadi lengkap ya, boleh kita warna-warna. Di sini juga doangnya sedikit tempel di pojokan. Kita diaduk dulu baru di atau di mata buahnya yang ada pada buah penuh wah ya kan. Terus gelasnya ke warna gelas ini
gelasnya warna biru. Ini jadi gelasnya warna green yang terus kita kalau warna green aja lah. Green yang stabil gitu ya. Green. Nanti ketemu terus di sini terus ada warna apa? Terus sudutnya ini gede banget deh. Sudutnya besar banget. Kita warna sudutnya berupa lengkap-lengkap ya. Nah baru warnanya, boleh pakai warna yang lain. Ini buah-buahnya ini boleh warna merah, boleh warna krim, boleh warna merah, tapi pakai dua warna. Terus warna jus tomat, jus tomat itu warnanya merah deh. Terakhir kita tambahkan jus tomat, mana deh? Merah. Ini merah warna. Warna black, warna black. Ini juga merah. Kita campur ya merahnya ya. Campur. Ya. Terus gelasnya itu. Gelasnya. Ini jauh banget. Gelasnya warna. Sedikit aja ya, bakal tua yang di sini sedikit aja. Terus dicampur dengan mobil muda. Sudah selesai. Ada susu, ada udang jahe, ada air putih, ada sop buah, ada jus. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye-bye.